Ya, biasanya ya kita mesti kecut tegangan 12 volt untuk menghidupkan ini ya, atau menyalakan. Terus sebentar teman-teman, ada customer nih kayaknya. Apa? HP. Kenapa, Kak? Apa? Servis HP, Mas. Servis HP? Iya. Oh, dari mana? Batanghari. Jauhnya. Tapi saya kerja di sini kok. Oh, di sini ya? Iya, kerjanya. Oh, HP apa, Mbak? iPhone. Sebentar ya, teman-teman. Oh, iPhone. Ya. iPhone apa? iPhone 10. iPhone biasa. 10. X biasa. iPhone 10 biasa ya? Ya. Kenapa dia? Sebelumnya udah ganti baterai. Cuman di cas cuman merah aja, logo baterai gitu. Logo baterai merah. Udah ganti baterai? Udah. Masih tetap gitu. Udah berapa lama ya? 2 bulanan sih. 2 bulan ganti baterai kayak gitu. Mbaknya kok jauh? Iya, taunya dari YouTube. Oh, dari YouTube? Iya. Yeah. Oh. Kemarin kesini tutup terus ya 2 hari kemarin. Ibu habis sakit. Iya, kata ini sebelah. Oh, ya cuman gini, Mbak, apa? Nunggu. Nunggu gimana? Pengerjaannya sesuai itu. Kalau mau, Lamanya berapa lama ya? Ya bisa semingguan paling lama. Oh, ya enggak apa-apa sih. Dan biasanya saya videokan. Enggak apa. Enggak apa-apa. Oke, ya. Yalah. Dibikin nota apa ya? Iya. Cuman kan ini kan biasanya kan mood-moodan ya. Kalau lagi mood, misal besok tak kerjain ada videonya ya, berarti udah tayang. Oh. Enggak. Ini aku ngomong pahitnya semingguan lah kurang lebih. Tapi kalau nanti 2-3 hari videonya tayang, berarti sudah proses bisa dilihat. Yang penting diizinkan ya kalau tayang. Oh. Ada DP-nya enggak ya? Ada fotonya enggak ya? Hah? Ini punya adik saya sih sebenarnya. Oh gitu ya. Kalau ada foto nanti saya blur kalau memang keberatan. Oh iya. Dibikin nota wae. Iya. Tapi yang penting ditayangin enggak apa-apa ya? Enggak apa-apa. Awalnya kenapa tuh, Mbak, itu? Pertama itu kan pas waktu sebelum ganti baterai ya. Sebelum ganti baterai itu dia cuma tanda petir aja, tapi enggak mau naik. Enggak nambah ya. Enggak nambah. Terus beliin baterai. Mau. Di baterai mau. Terus kayak biasanya jalan 2 bulan, 3 bulanan kayak gitu dia. Oke. Siap, Mbak. Sama nomor yang bisa dihubungi ya? Iya. Oke. Wah, ada OT, guys. Aku lagi rekod tadi ini. Oh. Lagi bikin video ya? Lagi bikin video, tapi biasanya spontan aja. Kalau tayang nggak apa-apa, pembicaraan kita tayang nggak apa-apa ya. Spontan sih, aku kadang bikin video spontan. Kalau pas lagi bikin terus ada customer bisa. Oh, ya. Kalau posisi kayak gitu mulai kemarin atau udah lama, Mbak? Kendalanya ya? Nggak, yang posisi sekarang. Itu baru hari minggu kemarin sih. Oh, baru minggu kemarin ya? Kendalanya. Iya. Ini kan ibu lagi sakit, adik saya yang nunggu paling jam 4. Jam 4 udah tutup ya? Tutup. Jam 4. Biasanya emang sampai malam? Enggak juga sih. Enggak juga. Maghrib ibu sudah ke masjid ya udah tutup. Sebelum maghrib tuh. Oke, kita lanjut kembali teman-teman. Oke, ini HP milik Ukhti ya. Kita coba dulu. Ini menggunakan beda ya kabelnya. Oke, kita coba dengan ini. Nomor BA-nya berapa?
0,3 1,2. Oh, naik turun ya, enggak stabil ya. Ini saya coba cas, Mbak. Normal itu asumsinya anunya. Nah, ini kendalanya kenapa so kalau dicas terus? Dia enggak mau nambah, enggak mau hidup HP-nya. Enggak mau hidup HP-nya. Terus enggak nambah berarti? Enggak nambah, cuma merah kayak gitu aja. Merah begini terus. Oke, ya. Ya, lebih jelasnya nanti kalau bikin video lihat sendiri ya. Apa permasalahannya? Kalau aku sementara cek sih normal, kayak HP normal, dicas. Ya, kita lanjut kembali, teman-teman. Batang Hari itu anu ya? Mau arah ke Pekalongan ya? Pasar Batang Hari tahu enggak? Enggak, jarang aku. Hah? Oh, sekampung ya? Oh, sebelum sekampung ya? Pasar itu. Iya. Berarti lewat arah kampus itu bisa? Iya, bisa. Oh, kampus ya? Iya. Ini nomornya konternya ya? Kalau mbaknya mau apa? Konsultasi mengenai ini di ini ya? Yang ini mbak tulis nomor apa? Nomor mama ya. Nomor mama ojek lah sih sakit. Nomor ini aja ya. Yang mana? Yang ini, yang ada ininya. Yang huruf kecil apa? Ini ada WA-nya enggak? Iya, ada. Itu bukan mati total sih sebenarnya. Eh? Kendalanya bukan mati total sih. Anu, fast charging. Iya. Pikirnya mungkin mati gitu. Jadi Mbak ke nomor yang itu yang tertera di nota itu aja ya. Soalnya biasanya nomor ibu-ibu lagi nggak bisa. Oke, teman-teman, baru aja saya kedatangan customer Ufti ya. Ya, ini pagi-pagi berkah, jadi kebetulan beliau membawa HP iPhone. Nih, iPhone X. Kenapa berkah? Karena ya tentunya bisa dibikin konten. Saya jarang banget dapat servisan iPhone karena memang jarang penggunanya ya untuk di daerah saya. Nah, ini masuk tanggal 13 Desember. Saya janjikan kurang lebih 1 minggu untuk penanganan kasus ini, dan saya enggak tahu pasti ya kapan saya akan bahas. Yang jelas nanti kita akan bahas bareng-bareng. Oke. Itu saja ya, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat, semoga teman-teman selalu dipanjangkan umurnya dan dimudahkan usahanya. Selalu berdoa dan semoga kita selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih ya. Bye bye, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ipun.